Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Ekspresi ataupun di Facebook aku Fahmila Anis BPD. Gimana teman-teman kabar hari ini? Mudah-mudahan yang sakit semoga dikasih kesembuhan lagi dihanyutin. Sakitnya dihanyutin biasanya dan dipulihkan sehatnya lagi. Amin. Dan teman-teman, video yang aku bahas kali ini tentang batik kale kita yang curhat ke aku. Ceritanya benar-benar ya mengedukasi, ngemas. Aku juga mungkin bakalan seperti itu kalau di posisinya. Aku nggak mau menghakimi. Jadi ceritanya begini teman-teman, Mbak ini dia itu di intermediate jaga nenek, dia punya anak satu. Terus keluarganya itu ya dia kayak nggak mau tahu gitu teman-teman. Keluarganya itu yang penting ya lu kerja kirimin anak buat apa, kirimin duit buat anak lu gitu kan. Pokoknya nggak mau tahu yang namanya dititipin anak, kebutuhan sekolah, kebutuhan hari-hari, belum jajan gitu. Sedangkan Mbak ini di intermediate teman-teman jaga nenek. Untungnya Mbak ini katanya sih nggak punya bank teman-teman, tapi ya namanya lika-liku kehidupan itu ada aja teman-teman. Udah di intermediate kan masih ada waktu 2 minggu tuh di Hong Kong, dia kembali ke agent buat cari majikan. Dan alhamdulillahnya dia dapat majikan teman-teman. Alhamdulillahnya dia dapat majikan. Terus sebelum dia dapat apa, sebelum visanya dia habis di Hongkong, dia udah dapat majikan. Terus akhirnya dia kan harus ke ke Macau teman-teman, harus ninggalin Hongkong karena dia itu kalau misalnya pulang ke Indonesia itu dia itu apa, udah keluarganya itu taunya duit gitu. Dia pokoknya itu dengan yang namanya duit di intermediate kan nggak siap teman-teman. Dia cuman cukup buat buat pegangan aja kan teman-teman. Terus akhirnya dia, daripada dia mentalnya kena sama keluarga di kayak gini, katanya nggak usah balik kalau nggak bawa duit kayak gini, pokoknya itu ya udah akhirnya dia pergi ke Macau teman-teman. Pergi ke Macau buat nunggu visa. Dia udah dapat majikan buat nunggu visa. Dia dapat majikan jaga anak satu sama anjing satu. Dia itu dengan duit yang minim, dia ongkos sendiri ya kan, yang namanya ke Macau dia biaya kehidupan sendiri, bayar kos sendiri. Dia itu bayar kos udah kasih ke yang tanggung jawab kos itu satu minggu kan dapat makan teman-temannya meskipun ala kadarnya. Terus di hari kelima itu dia udah nggak megang duit sama sekali teman-teman, sedangkan kos-kosan dia itu tinggal 2 hari lagi. Terus dia tanya ke agen, katanya ya sabar, paling deh yang namanya bisa 1,5 bulan, apalagi rekodmu itu intermediate gitu kan. Rekodnya intermediate doang sih, mungkin majikannya tentang bahasa apa-apa gitu, nggak ada kriminal gitu kan. Paling gak kan 1,5 bulan, aduh dia bingung tuh dia harus gimana tuh teman-teman. Sedangkan keluarganya itu telepon katanya kapan kirim duit, sedangkan Mbak ini kan udah nggak kerja teman-teman, boro-boro buat kirim duit buat kebutuhan dia aja nggak minum duit sama sekali. Nah ya aku namanya di kos-kosan gitu, ada satu teman yang ada beberapa teman lah ya itu, tapi yang satu teman kasurnya yang emang kerja di Macau teman-teman. Yang namanya di Macau kan nggak yang namanya tinggal sama majikan, kebanyakan ya teman-temannya ke kos. Terus ternyata temennya ini ada nakal-nakalnya gitu teman-teman, yang tinggal di Macau ini. Katanya dia mungkin tahu kalau cecenya ini bener-bener udah gak megang duit. Dia bingung apa, pertamanya di hari ke-6 dia diajak main kayak gini-gini, kenalan sama cowok, it's okay. Terus di hari ke-7 udah bener-bener itu, terus dia ditawarin ya dengan kata baik-baik, katanya gimana kalau misalnya kebutuhan kamu kan keluarga gak mau tahu harus kirim duit, sedangkan kamu itu udah ibarat kata udah di ujung tanduk, nyawanya mati enggan hidup gak mau, buat ongkos misalnya turun visa pun, buat ongkos ke Hong Kong pun kamu udah gak ada duit sama sekali, mau minjem kemana, yang namanya kamu nganggur gak ada orang yang mau minjemin. Terus mbak ini yang kerja di Macau ya minjemin duit kan, dia udah bener-bener habis tuh ya di hari itu, ketujuh habis tuh.
minjemin duit teman-teman buat ngebayarin kos sama buat pegangan dia. Kosnya itu harganya $70 per hari, dapat makan 2 kali buat pegangan dia. Dia dipinjemin $100 Makau. Iya sama aja lah, kurang lebihnya $100 Hongkong. Terus ini gimana nih di hari ke-8 sedangkan dia udah punya utang. Akhirnya yang mbak itu nawarin, gimana sih, dia ngomong baik-baik awalnya, gimana kalau kamu itu kerja jadi ya P itu gitu kan, jadi ku gitu lah, jadi kayak gini-gini malam gitu kan. Terus dengan dia berpikir, oh iya kayak gini keluarganya udah bener-bener makan, harus kirim duit buat anak, anaknya butuh jajan, anaknya sampai ngomong sendiri, telepon mak, aku pengen jajan, aku nggak dikasih jajan sama mbak, kayak gitu-gitu. Terus gimana dia aja buat kebutuhan dia buat hari ke-9, dia udah ngutang sama temennya itu udah 100, temen yang kerja di Makau. Hari ke-9, 10 gak tahu yang namanya visa itu, 1 bulan setengah. Akhirnya dia nerima tawaran dari mbak yang kerja di Mako ini buat kerja jadi pecun gitu gitu kan. Terus akhirnya ya udah tuh, katanya sih ya setiap hari dia ngambil itu jatahnya satu satu laki-laki aja dalam setiap hari. Dia setiap hari itu dapat teman-teman $200 itu sebenarnya $300, mungkin yang $100 ya buat temennya apa gimana nggak tahu lah ya, pokoknya itu 200 sampai $300 itu dia dapat teman-teman ya. Sedangkan sedangkan itu dia itu bayar kos-kosan $70 itu kan udah mau makan gitu kan, taruhlah dia 100 lah ya, dia makan sendiri, yang namanya kos-kosan itu kan makanannya ala kadarnya, masih megang 100 dia. Terus teman-teman bisa buat ngirimin keluarga setiap hari, dia jadi ngelayanin yaitu laki-laki hidung hidung apa ya, hidung kayak gini kayak aku gitu, belang belang-belang bajunya gitu kan, dia ngelayanin laki-laki hidung gitu ya kan. Aku ituin sensor, takutnya aku dolar kuning. Terus dia setiap hari teman-teman dia itu, dan akhirnya berlalu ya teman-temannya, visanya turun teman-teman. Dia alhamdulillah masih pegang duit buat pegangan dia. Buat pegangan dia kerja di Hong Kong misalnya, itu masih megang duit teman-teman sekitar $700, dia udah bisa kirimin anak yang namanya setiap hari dia dapat uang 200 sampai $300, kos-kosan cuman ya kepake buat hidupnya dia, taruh 100 lah ya sama makan gitu kan, masih ada setiap hari dia 100 gitu kan, dia masih megang duit dia itu. Teman-teman akhirnya balik ke Hong Kong ya, dia udah sekarang sih enggak P itu kerjaan itu, enggak, dia udah ada pegangan gitu teman-temannya. Jadi dia itu jadi itu wanita P itu selama kurang lebih 1 bulan teman-teman, 1 bulan seminggu dia jadi wanita kupu-kupu siang teman-teman. Coba teman-teman bayangin teman-teman, aku nggak melihat ini ya, jadi dia sampai segitunya, keluarga nggak mau tahu, tahunya kirimnya sedangkan dia nggak kerja, dia di internet, dia mau pulang ditekan keluarga mental kena, dia nggak pulang di Makau, harus mikirin makan, harus mikirin kos. Akhirnya dia jadi kupu-kupu siang teman-teman, apa enggak yang namanya apa ya, benar-benar memprihatinkan, sedih gitu teman-teman. Sedangkan apa sih mau kerja, kerja gimana teman-teman, yang namanya kerja itu jarang banget, apalagi dia kan di Makau itu kan nunggu visa gitu kan, dia jarang banget lah yang namanya kerja-kerja. Orang mah gampang, yang penting halal, cari kerjaan yang halal, apa kayak cuci piring apa gimana. Memang ada restoran yang 1001 restoran yang nakal teman-teman, yang memperkerjakan gelap kayak gitu, yang penting ya digaji ala kadarnya, digaji 300, yang cuci piring gak apa-apa daripada jual diri gitu. Tapi kan udah kayak gitu resikonya, apa sih restoran itu resiko sih, dia itu benar-benar resiko, apalagi dia itu kan di Makau itu tunggu visa gitu kan. Sedangkan misalnya kalau dia jadi wanita itu, P itu kan, dia kan misalnya sampai ada Pak D tahu gitu kan, ini itu dia bilang aja pasangan pacaran temenan, yang suka sama suka, bukan yang namanya penjualan
jual sama pembeli gitu. Jadi apa ya, resiko itunya lebih, resiko apa sih, kriminalnya lebih ini teman-teman, daripada yang nggak ada kerjaan teman-teman, terus dia itu harus gimana, harus tinggal di jalanan. Terus misalnya kalau visanya turun itu, dia itu harus gimana, misalnya buat beli apa, buat beli tiket, nggak ada duit teman-teman. Akhirnya itu dia benar-benar jalan satu-satunya, ya dia harus ngambil pekerjaan itu. Sebenarnya dia itu nggak menikmati, dia itu nggak happy, apalagi kalau misalnya dia itu melayani yang ya fisiknya dia, menurut dia, wah ini terlalu tinggi gede gitu kan. Sedangkan fisiknya dia itu tipikal kayak aku yang di tinggi 158 gitu, hanya ini yang tinggi gede. Tapi demi kebutuhan hidup, anaknya butuh jajan, anaknya butuh makan gitu kan, sampai odol aja nggak kebeli, sampai bilang ma aku nggak sikatan, aku nggak sikatan gigi gitu kan, ma aku pengen jajan gitu kan, jajan ini aja nggak kebeli. Akhirnya dia itu apa ya, dia itu bener-bener ya udah deh, gue harus kayak gini gitu kan, buat memenuhin kebutuhan anak gue, keluarga gue, dan juga buat kebutuhan gue di sini, tinggal nunggu visa gitu kan. Oh, jadi aku nggak mau menghakimi, nggak mau itu. Ini benar-benar gue cerita, maksudnya gue cerita mengedukasi buat para keluarga. Yuk, kalau misalnya batik kawin di sini di intermediate, yuk yang penting bisa pulang, bisa ada tiket balik. Dan masalah apa, makan cuma nasi pakai garam aja, ya udah penting pulang dulu, tunggu visa dulu di rumah gitu kan. Daripada kayak gini, coba bayangkan dia mau pulang takut tekanan keluarga, nggak pulang akhirnya juga tetap ya tekanan keluarga, butuh duit, harus dia harus kos, harus itu. Coba bayangin teman-teman, benar-benar memprihatinkan kan teman TKW kita ini. Dan sekarang teman-teman, dia benar-benar dia nggak jadi pecun di sini, dia dapat majikan, alhamdulillah katanya majikannya ya nggak terlalu cerewet gitu, baik lah, yang penting dia jaga anak, jaga anjing gitu kan, keurus semua kan, handle semua gitu kan. Ya tiap bulan dia apa, tiap bulan dia bisa kirimin anaknya gitu kan, dengan gaji dia ngebabu, dengan gaji halalnya dia, alhamdulillah teman-teman. Ya udah, buat mbaknya bener-bener semangat, bener-bener kayak gimana ya, itu udah mimpi buruk lah yang masa lalu yang gak bisa dilupakan. Gimana ya, buat pembelajaran juga, maksudnya harus duit itu bener-bener jangan sampai habis total. Jadi kalau misalnya kita di intermediate kita masih megang duit gitu kan, jangan belajar mainan bank gitu kan teman-teman. Jadi gak terlalu hancur, mau kita apa ya, kalau udah mainan bank belum kita di intermediate kita punya cicil, aduh lebih itu lagi. Yang penting kita keluarga ke kiri, buat kamu ada dan buat tabungan ada. Kalau misalnya ada hal-hal yang gak diinginkan, kamu diintermediate lagi, jadi bisa nunggu visa atau gimana gitu. Pokoknya buat pegangan lah teman-teman, buat mbaknya benar-benar semangat. Makasih udah curhat sama aku. Yaudah teman-teman, sampai sini dulu video curhat aku kali ini. Yaudah teman-teman, makasih.